Saffron's Code Simulator. Video kali ini aku mau menjadi Sakura nih ya guys. Kita ganti bajunya dulu. Nah, masih jadi Song Princess. Ya ampun, kamu cantik banget Sakura nih. Ganti aja dulu bajunya ya. Ini waktu aku bajunya dipakai buat jalan-jalan sama Sakuroni tuh guys. Jalan-jalan di taman bermain. Kalian cek aja di channel Aninge Game ya guys. Di situ aku main-main sama Sakuroni. Pokoknya so sweet banget deh. Nah, ini aku ganti aja pakai seragam baru. Berhubung game-nya udah aku update, jadi aku udah bisa ganti deh. Nah, ini rambutnya aku ganti aja jadi ini. Tuh kan cantik guys, tapi aksesorisnya nggak usah pakai ya. Terus mungkin rambutnya jangan yang ini, rambutnya yang pink bagus gak? Wah, kayak bule. Atau yang ini. Nah, ini aja nih biar serasi ya. Oke teman-teman, matanya kita ganti warna biru biar bagus sama kayak pitanya di depan. So kalau gitu udah cukup, langsung aja kita mulai gamesnya ya. Loading dulu nih guys, seperti biasa. Kita lihat ya Sakurani pakai baju baru. Ya ampun, bagus banget ya baju seragamnya. Seperti Sakuroni. Di video sebelumnya aku juga ganti guys, tapi Sakuroni malah bergaya dia. Kalau Sakuroni mah jangan ya. Ya udah Sakuroni, yuk. Kalau gitu kita langsung aja pergi. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan aku pergi sekarang ini pasti kalian tahu deh mau kemana. Aku tuh pengen ke gedung pernikahan. Karena kata kalian, kak coba deh kak ajak yang pengantin wanitanya itu. Terus kakak gantiin bajunya, dia tuh laki-laki. Emang bener ya guys? Aku penasaran nih. Yaudah langsung aja ya kita ke wedding kapel ya. Nah, kita kesini. Oke, kita parkir dulu teman-teman. Ke wedding chapel. Nah, Sakurani, aduh, pakai seragam sekolah ke pernikahan. Nanti kamu disangkanya mau menikah di bawah umur lagi. Enggak ya, guys, bercanda. Ayo, kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam. Ini dia gedung pernikahannya nanti. Mudah-mudahan Sakurani dan Sakuroni cepat menikah ya, guys. Punya anak. Terus punya rumah, pokoknya bahagia hidupnya. Oke. Kalau gitu nih guys, jadi misi kali ini aku akan membuktikan pengantin prianya itu. Kok pengantin pria? Maksudnya wanita itu adalah pria. Oke, kalau gitu langsung aja kita ganti ya suasana jadi malam hari. Karena gak bisa siang kayak gini, gak ada pernikahan guys. Oke, kita mulai. Nah, sudah malam nih teman-teman. Langsung aja kita menuju ke dalam ya. Aduh, kita harus ke sana. Eh, itu ada falak. Eh, bukan, maksudnya dia robot. Di mana dia? Ada di sini teman-teman. Oh, dia menyambut selamat datang. Selamat datang seperti itu. Ih, kamu serem banget sih, Ibu. Eh, kamu mau ngapain ke sini pakai seragam sekolah? Enggak, aku pengen ketemu teman aku yang nikah. Oh, ya udah sana. Ya udah deh. Kalau gitu kita masuk aja, guys. Aduh. Eh, sebentar. Kamu ngapain ke sini? Aku pengen cerita sesuatu sama kamu. Boleh ya kita ngobrol sebentar di luar? Oh gitu. Ya udah deh, boleh. Yuk ikut aku ya. Yuk. Aduh. Aku kok dibawa keluar ke sini? Iya, enggak apa-apa. Aku pengen ngobrol sebentar aja sama kamu. Ke sini. Kita di sini aja. Nah, aku pengen ngomong sama kamu. Katanya kata teman-teman sekolah aku, kamu ini sebenarnya laki-laki ya? Kok kamu bisa bilang kayak gitu? Iya. Soalnya teman-teman aku tuh ada bilang, "Hah? Kenapa kok kamu bisa tahu jati diri aku? Hah, beneran kamu laki-laki? Hah, kamu siapa namanya? Kita kenalan dulu kalau gitu. Kenalin, aku namanya Dani." "Ah, Dani. Aku Sakurani." "Oh, Dani. Yaudah kalau gitu kan aku nggak mungkin langsung percaya kalau kamu laki-laki. Gimana kalau kamu ikut aku dulu?" "Yaudah, kalau gitu aku ikut kamu aja." Oke, mereka udah gandengan tangan nih guys. Langsung aja kita ganti ke kolam renang sekolah. Nah, sudah sampai sini. Ayo siap-siap, aku mau lihat apa benar. Aduh Dani, aku sebenarnya masih belum percaya sih kalau kamu laki-laki. Tapi kita coba dulu aja ya, ganti ke sini ya. Ini adalah tempat untuk mengganti pakaian. Kalau kamu berubah berarti, aduh, omongan kalian benar guys. Aduh, bismillah. Kok kamu beneran laki-laki? Iya Sakurani, kan tadi aku udah bilang aku laki-laki. Aduh, aku marah, aku takut.
Tante Kurani, aku sebenarnya ada masalah kenapa aku mau menikah sama laki-laki itu. Oh gitu, kamu mau cerita? Ya udah, tapi aku gak mau lihat kamu pakai baju gitu. Kamu ganti baju dulu. Ya udah, Tante Kurani, kemana kita? Udah, ikut aku aja. Ya udah guys, kita ganti bajunya dulu aja ya, malu masa dia telanjang dada kayak gitu. Ih, aduh, kan Tante Kurani wanita. Udah, aku ajak ke sini aja ya. Nah, kamu ganti baju di sini aja dulu. Nah, seperti ini aja. Udah bagus kan? Aduh, makasih ya Sakurani. Ya udah kalau gitu kamu mau cerita, tapi cerita di mana ya? Di sini aja kali ya? Atau jangan-jangan kayaknya aku harus kembalikan kamu ke pernikahan deh. Aku takutnya nanti pengantin laki-lakinya nyerhin kamu. Ya udah kalau gitu kamu tunggu sini sebentar ya. Aku mau ambil kendaraan dulu. Oh ya udah, aku tunggu. Ya udah guys, kita pergi dulu aja, kita ambil mobil dulu aja ya. Aduh, mobilnya siapa ya yang aku ambil ya? Pinjam aja. Oh, kalau gitu kita pinjam aja punya. Ah, iya. Punyanya Yutoni aja kita pinjam. Kita pinjam punya Yutoni. Ini dia nih, mobilnya bagus. Mioni, Yutoni, Kak Sakurani pinjam dulu ya. Oke, kita langsung aja jemput. Tadi tuh Dani. Orang mau belok di klakson gak minggir dia guys. Seenaknya aja nih, emang disangkainya jalan punya dia. Dasar. Aduh, kalian gak boleh gitu ya guys, kalau nyebrang harus lihat-lihat dulu. Kayaknya aku parkir di sini. Hampir ketabrak aku. Aduh. Dah. Oke, langsung aja kita jemput dia. Mana masih ada gak Dani? Nah, itu gak jadi nungguin aku. Dani, ayo cepetan, kita langsung harus ke pernikahan. Oke, kalau gitu ikut aku ya, ayo ikut aku. Ya udah, ayo. Duh, kenapa maunya digandeng sih? Duh, ya udahlah, tanggung jawab Sakurani nih guys, karena sudah bawa pergi dia. Ayo sini naik. Nah, gitu dong. Oke teman-teman, mereka sudah naik mobil nih. Jadi kita kembaliin aja mereka berdua ke tempat pernikahan ya. Aku jadi nggak enak sudah ngulik. Yaudah Dani, katanya kamu tadi mau cerita. Iya Sakurani, aku mau cerita. Jadi sebenarnya kenapa aku bisa menjadi wanita di pernikahan itu? Karena sebenarnya aku terpaksa. Kenapa kamu terpaksa Dani? Iya, gara-gara tuh aku punya hutang sama laki-laki itu. Hah, hutang? Iya, tepatnya keluarga aku sih yang punya hutang. Oh gitu, terus kok dia gak tahu kalau kamu nih laki-laki? Nah itu dia, masalahnya aku tuh punya saudara kembar. Ah, saudara kembar? Iya, aku tuh kembar laki-laki dan wanita. Oh begitu. Oh, terus kembaran kamu di mana? Dia lagi bersembunyi, mengurung diri. Kenapa mengurung diri? Iya, karena dia gak mau menikah sama laki-laki jahat itu. Jadinya aku terpaksa deh menggantikan dia. Emang siapa nama kembarannya? Nama kembaran aku namanya Dini. Kalau aku Dani. Oh gitu. Jadi Dini sekarang bersembunyi ya supaya gak ketahuan ya. Iya Sakurani, karena kamu sudah tahu nih identitas aku, kamu mau gak bantuin aku? Bantuin apa lagi? Yaudah, kamu keluar dulu deh kalau gitu. Kita cerita di luar aja, ayo ikut aku yuk. Sakurani, di sini aja ceritanya. Ah, oh di sini aja, ya udah. Oke, kamu takut ya kalau ketahuan? Iya, masalahnya kan aku masih pakai baju ini, gimana dong? Kamu mau nggak bantuin? Kamu harus kalahin dia dulu. Hah, kalahin dia buat apa? Iya, supaya pernikahannya gagal. Aduh, tapi Dani, aku nggak mau terlalu ikut campur. Ayolah Sakurani, aku mohon. Gimana ya teman-teman, bantuin gak ya? Ya udah deh, aku bantuin kamu Dani. Emang sih waktu itu juga Yutoni sudah mau kerjain laki-laki itu tapi gagal. Iya, anak kecil itu waktu itu udah mau menyelamatkan aku tapi ternyata dia gagal. Ya udah, kalau gitu aku aja Dani. Ya udah, kamu kalau gitu langsung aja ya ke pernikahan ya. Aku mau persiapan dulu kalau gitu. Ya udah, mudah-mudahan aku bisa bantu kamu ya. Oke, makasih ya Sakurani. Yaudah, dadah. Kamu balik lagi ke sana ya. Oke guys, kita langsung aja. Oh, dia kemana ya? Oh, mungkin ganti baju kali teman-teman. Yaudah teman-teman, kita harus bantuin Dani. Ini gak boleh terjadi. Kan kasihan nanti Dani kalau ketahuan dia laki-laki. Wah, bisa gawat nih, bisa berantem. Sebenarnya kan laki-laki itu pengennya nikahin Dini guys, karena Dani punya hutang. Jadi dia harus bantu deh mengganti.
menghentikan Nini. Yaudah, kalau gitu ya teman-teman, misi kedua kita adalah mengalahkan pria jahat itu yang mau menikahi Dini alias Dani. Yaudah, kalau gitu aku perlu senjata karena nggak mungkin tangan kosong kan guys. Ini Sakura nih nggak punya senjata nih. Sebaiknya kalau gitu kita langsung aja ke Yakuza Himawari ya teman-teman. Langsung aja kita pindah. Nah, sudah di sini guys. Oke, kita harus sembunyi dulu kayaknya. Ini langsung aja aku offin enemy-nya sama polisinya. Takutnya aku ketahuan. Yaudah guys, kita langsung aja masuk ke Yakuza. Nah, ini dia nih. Kalau malam-malam gini sebenarnya sih horor guys. Tapi apa boleh buat. Demi Dani, kita harus bantu dia. Dani dan Dini harus kita bantu teman-teman. Supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Kalau gitu kita naik aja dari sini biar cepat. Yap, kita naik lagi. Kita ke sini, aku ambil uang dulu ya guys. Terus kita ambil uang juga di sini nih. Ada uang juga. Naik Sakurani, ayo Sakurani hebat. Oke. Naik lagi di sini guys, kita ambil dah. Terus senjatanya kita pakai apa ya? Oke, aku pakai ini aja deh. Aku pakai yang ini apa namanya? Coba kita ambil. Nah, aku pakai ini aja deh guys kayaknya ya. Oke, tapi senjatanya ini cuma ada 15. Kalau gitu kita langsung ke dealer aja isi dulu pelurunya. Karena nggak cukup guys kalau cuma 15 peluru. Oke, kita ke Harbor. Halo Sakurani. Halo Harbor. Tahu aja dia, aku mau beli senjata dong. Ya udah boleh boleh. Mau berapa? Secukupnya aja lah, aku cuma punya 15.000. Ya udah. Kita beliin dulu ya guys, satu. Kok kamu jadi pendek banget Sakurani, gini dong. Kita beli lagi dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sudah ya. Makasih ya dealer. Oke guys, sudah beli peluru. Oke, ini pelurunya untuk khusus shotgun ya guys. Jadi aku pakai senjata ini kenapa? Karena aku gak mau banyak senjata guys, biar gak pusing. Nah, kita rubah waktunya lagi ya guys. Oke, kenapa aku rubah waktunya? Supaya kita bisa gagalin pernikahannya guys. Karena nikahnya itu mulainya jam 8 malam. Nah, sudah teman-teman. Kita lihat apakah ada pernikahan di sini. Oh, lupa. Tadi nggak kita iniin dulu guys, nggak nyalain dulu lampunya. Aduh, Sakurani kenapa sih kamu pelupa mulu? Ya udah guys, kita nyalain ya. Nah, sudah malam hari. Kita lihat ya guys pernikahannya. Apakah? Oh iya tuh, benar tuh. Dani sudah kembali lagi di atas teman-teman. Aduh, biar rawatinya hilang mulu deh. Bikin kaget. Untung aja aku udah nggak teriak karena udah kedua kali guys, nggak mungkin aku takut. Kalau gitu aku pakai jetpack aja teman-teman. Langsung aja kita kasih. Ini kan Dani, jangan Dani yang kita tembak, yang ini aja nih. Pria jahat ini. Siap-siap guys, aku udah latihan menembak nih waktu kita jadi polisi. Sakurani kan jagoan. Siap-siap ya. 1 2 3 kena kamu. Awas, lari Sakurani, lari. Lari Sakurani. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Waduh, duh, 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 duh. Mana dia, guys? Kita cari dulu dia, mana tuh prianya. Kena kamu. Kena kamu, mana dia guys. Oh ini. Aku sampai kayak gini teman-teman. Lagi nyari dia, mana dia. Kok dia malah berantem. Mereka malah berantem. Jangan pukulin Dani, enak aja kamu. Aduh, oke guys, kita langsung aja nih. Dia gak ngeliat ya. Kamu ya, kita ke hospital aja kalau gitu. Suster, tolong, ini pasien.
Oh ya udah, kita taruh ke kamar dulu, guys. Aduh, bagaimana ini, di mana kamarnya? Oh, di sana, Mbak. Oh, salah. Ya udah, guys. Aku harus cari uang dulu supaya bisa nyelamatin Dani. Aduh. A few moments later. Oke, teman-teman, aku udah bawa uangnya nih, 5.000. Siapa tahu cukup. Aduh. Mbak, Mbak, saya mau bayar biaya perawatan teman saya atas nama Dani. Oh, Dani. Tapi itu teman Mbak udah siuman. Hah? Serius, Mbak? Lah, Dani, kamu udah siuman? Iya, Sakurani. Makasih banyak ya atas bantuan kamu. Yaudah, sebentar ya, Dani, aku bayar dulu ya. Tadi aku belum bayar pengobatan kamu. Oh, ya udah. Mbak, ini aku bayar uangnya ya. Oke, terima kasih, Mbak Sakurani. Iya, sama-sama, Mbak. Aduh, Dani, aku khawatir sama kamu. Tenang aja, Sakurani. Aku nggak kenapa-napa kok. Sini, Dani. Ya udah, kita berpisah di sini aja kalau gitu, Dani ya. Ah, nggak apa-apa, Sakurani. Iya, beneran nggak apa-apa kok. Aku udah sehatan. Pokoknya makasih banget atas bantuan kamu. Untung kamu membantu aku. Jadinya Dini nggak jadi menikah sama laki-laki itu. Makasih ya, Sakurani. Iya, sama-sama, Dani. Aku senang kok membantu orang lain. Ya ampun, baik banget ya, Sakurani, guys. Ya udah, kalau gitu sudah sampai di sini aja dulu, Dani. Aku bantunya. Kamu lebih baik pulang aja istirahat. Oke, baiklah, Sakurani. Kalau gitu sampai jumpa ya. Bye-bye. Dadah. Hati-hati ya. Yuk, guys, kalau gitu Sakurani juga mau pulang. So, kalau gitu teman-teman, sampai di sini dulu aja ceritanya. Gimana menurut kalian? Seru enggak nih? Tapi ya, guys, ini ceritanya hanya drama aja ya, teman-teman. Jadi ilustrasi aja yang aku buat. Semoga kalian suka sama drama yang aku buat kali ini, dan kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di-like videonya dan subscribe juga channel aku. Dan subscribe juga Anime Game ya, guys, karena setiap harinya aku juga upload video di sana. So, kalau gitu sampai jumpa di video game selanjutnya, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Bye-bye.